Salam sehat, salam sejahtera, salam semuanya buat para sedulur dimanapun khususnya berada. Salam satu hobi. Oh ya sedulur yang baru masuk channel ini, untuk mendukung perkembangan channel ini, monggo nanti di like, subscribe maupun di komen ya. Ini adalah anakan ayam kita, usia 2 bulan kurang 1 minggu. Ini relatif pertumbuhannya cukup bagus ya, normal lah istilahnya. Dan ini sekarang mereka biasanya pagi-pagi setelah diberikan makan itu, kemudian mereka diumbar, dilepas, lalu kemudian nanti sekitar jam 2 mereka itu akan, atau jam 3 akan dimasukkan kembali, lalu diberikan minum yang cukup dan juga diberikan lagi makan. Dan inilah dia sedulur, anakan ayam kita relatif pertumbuhannya juga cukup besar, cukup pesat ya. Dan ini adalah blasteran antara ayam kampung dengan ayam BK Jalak Wido. Dan ini semua dirawat dengan baik dan juga dengan cukup ya. Ini nanti ini akan kita lepas sedulur. Nah, ini biasanya mereka makan rumput. Makan rumput-rumput ya, ujung rumput. Lalu kemudian ya, itu yang membuat mereka mendapat asupan mineral maupun vitamin. Itu dia sedulur, rumput-rumput atau mikroorganisme lain seperti semut ya, atau mungkin cacing-cacing kecil. Ini dia. Dan alhamdulillah semua berkembang dengan baik. Mereka mencari makan di antara atau bersama dengan kucing yang lagi santai ya. Ini dia sedulur ya. Ini anakan yang lain, ada sekitar 7 di belakang kandang. Salam sehat sedulur, terima kasih telah mendukung channel ini dan telah mensupport selama ini. Tanpa dukungan rekan-rekan tidak ada guna dan manfaatnya channel ini. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera buat keluarga dimanapun berada, dan sehat selalu dan barokahnya semakin dilimpahkan. Sukses buat para sedulur semuanya apapun aktivitasnya. Jadi mengumbar ayam itu tentu dalam pengawasan sedulur, supaya juga tidak dipatok oleh yang gede. Nah, di luar itu sedulur, tentu kita harus menjaga kebersihan kandang sedulur. Jadi kalau itu dasar atau landasan kandang ayam kecil, berarti reguler kita harus bersihkan kotorannya, kita kikis lalu kita jemur, mungkin terpal maupun tripleknya, atau kita kasih proses pengasapan demikian ini khususnya di sore hari. Nah, demikianlah sedulur, anakan ayam yang kita umbar tumbuh sehat. Salam sehat, salam sejahtera, salam tani, salam budidaya, dan salam satu hobi. Sehat
selalu.